Keriuhan dan kesibukan Bandaraya Melaka sudah kembali seperti sediakala. Apatah lagi dengan pembukaan semula sempadan negeri yang membolehkan orang ramai mengunjungi semula kawasan tumpuan utama pelancong. Meskipun tidak sesibuk hari-hari sebelum pandemik, ia masih tetap berbeza berbanding beberapa bulan sebelum ini di mana seluruh negara dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan. Menjelang pilihan raya negeri yang semakin hampir, bendera parti juga sudah mula kelihatan di beberapa kawasan. Tinjauan FMT di beberapa kawasan di Melaka mendapati beberapa bendera dan sepanduk Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan sudah mula dipasang, terutamanya berhampiran bilik gerakan pilihan raya mereka. Beberapa pengundi yang ditemui FMT turut menekankan kepentingan pematuhan SOP yang ketat bagi mengelak berulangnya peningkatan kes seperti yang berlaku pada pilihan raya negeri Sabah September tahun lalu. Kita ikut SOP selamat. Jangan ikut penjarakan, pakai mask, kekalkan penjarakan, selamat. Tapi kalau kita tak ikut tu, itu yang tak selamat. Tapi kalau kita amalkan penjarakan, pakai mask, insyaAllah. Kalau tidak ada persentuhan, COVID tidak akan menyebab. Lagipun kita dah injek vaksin kan. Ramai dah injek vaksin, saya kata itu pun salah satu faktor yang boleh kita berkempen sepatutnya. Tapi Kementerian Kesihatan dah sediakan SOP, kita kena ikut saja lah. Tengok dulu macam mana. Kalau masa pergi mengundi tu tengok orang ramai SOP jaga, mungkin pergilah. Tapi kalau SOP semua tak terjaga, jarak pun tak ada, sanitizer pun dia tak sediakan, kita mungkin pergi patah balik lah. Tengoklah macam mana kalau kes meningkat, kita terpaksa ikut SOP balik lah. Cuma kalau kena PKP balik yang ketat dulu, memang susah sikit lah untuk kita kerja-kerja macam ni. Agak susah lah sebenarnya. Sebab sebelum ni saya ni sama belajar kan. So masa PKP tu projek tak boleh jalan kan. So terpaksa drop lah belajar tu. Oh. Terpaksa drop lah.